klub Persopi Bali. Sosialisasi ini dihadiri dari berbagai unsur, baik dari pengurus Persoker Bali, pelatih maupun pemain dari seluruh Bali, serta menghadirkan Ketua Umum Pengurus Pusat Persoki Jailani Saputra. Ketua Umum Pengkrop Persoki Bali, Graha Wicaksana, mengatakan untuk di Bali sendiri keberadaan olahraga street soccer baru setahun dibentuk kepengurusannya dan di masing-masing kabupaten belum terbentuk. Namun demikian, hal tersebut bukan jadi hambatan dalam mensosialisasikan keberadaan olahraga yang berada di bawah naungan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia FORMI. Sosialisasi ini sekaligus dimaksudkan untuk menyiapkan para pelatih, atlet maupun juri Pengprop Persoki dalam menghadapi Kejurnas Persoki tahun ini yang akan digelar di Bali tanggal 9 sampai 11 Oktober 2015. Jadi inilah target. Jadi terkait dengan dikumpulnya seluruh atlet, bahkan pelatih dan wasit. Nah, karena Persoki Indonesia itu akan mengadakan Kejurnas tanggal 9 sampai 11 September yang di mana Kejurnas itu dilakukan di Bali. Dan kebetulan Bali yang ditunjuk sebagai tuan rumah juga butuh waktu untuk mengenalkan kepada masyarakat terkait dengan teknis-teknis, aturan maupun pelatihan yang dipergunakan untuk menyambut Kejurnas. Sementara Ketua Umum Pengurus Pusat Persoki Jailani Saputra mengatakan, untuk di Indonesia sendiri baru 11 daerah yang kepengurusannya terbentuk, sedangkan pada Kejurnas mendatang diikuti 5 daerah dan 6 daerah lainnya tidak mengirim dengan berbagai kendala. Belum memahami apa itu street soccer, cara bermain, aturan bermainnya, filosofi street soccer itu sendiri, kemudian yang lebih krusial adalah makna dari street soccer, itu aja yang mereka kendala. Di samping itu mungkin lapangan ya, karena lapangan street soccer itu kan harus ada ditutup oleh dinding yang tingginya tinggi 110 meter itu tadi. Permainan street soccer ini sendiri dimainkan oleh 4 orang dalam satu regu termasuk penjaga gawang dengan ukuran lapangan 22 x 16 meter dengan lebar gawang 4 x 1,30 meter. Lingkar jaring tengah 2 meter, tinggi dinding 1,10 meter dengan waktu permainan 2 x 7 menit dan 1 menit istirahat tanpa keluar lapangan. Trimaja dan Agus Sudiat Mika, Bali TV.